Selamat siang teman-teman dan adik-adik sekalian pencinta hiu, pemuja hiu dan pemuja biota bawah laut. Kembali lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini guys, kita akan kembali bermain Hungry Shark World. Dan gua akan menepati janji gua untuk kita mereview hiu baru, yaitu hiu ikan pari atau Francis teman-teman ya. Dan gua sudah grinding sekitar 9674 pearl. Jadi sekali bermain extinction lagi kita harusnya sudah bisa membuka hiu Franco, hiu Francis teman-teman ya. Hiu kok ikan pari teman-teman. So welcome buat teman-teman yang nonton live dan teman-teman yang nonton replay di Redemption atau penepatan janji Winda Basudara untuk mereview hiu pari. Sebelumnya kita udah mereview hiu yang ini ya. Hiu ibu, mana hiu ibu ya? Mana hiu ibu teman-teman? Hiu gaya, hiu gaya, hiu gaya. Tapi rupanya waktu berkata lain dan rupanya kita harus ngumpulin ininya ya, diamondnya, pearl ya. Jadi gue lakukan itu di offline. Dan nah ini nih, kita kemarin main pakai hiu gaya teman-teman. Dan sekarang saatnya kita buka hiu terbaru, hiu ikan pari kita. Absen dulu guys, absen. Ada Kaiju, ada Adek, ada Salbi, ada Zona, ada Irfan, ada Laure, ada Atma, ada Echa, ada Rono, ada Angel, Yuda, Farel, Dewa, Badut, Wildi, Wikru, Fakri, Bawan, Dila, Werza, Abdul, Haris, dan juga Ambing. Dan gue sekalian mau nostalgia kita review scene Shark Jira teman-teman ya, di mode extinction-nya teman-teman. Karena 300 pearl lagi guys, 300 pearl lagi teman-teman sekalian kita bisa membuka hiu baru guys ya. Gue akan pakai ini guys, Hill Shark kita pakai. Dan juga kita pakai, wah ini gue belum punya nih. Oh burung itu gue punya guys. Oh Itmon, buaya darat guys ya. Sama Super Steve kali ya. Super Steve boleh lah, Super Steve teman-teman ya. Let's do it bro, ya, ya. Yo guys, dikit lagi hiu pari akan terbuka ini teman-teman. Siapa yang gak sabar melihat hiu pari guys? Let's go. Sekarang kita nostalgia scene Shark Jira. Wow, scene Shark Jira apa nih jurusnya, aku lupa guys. Oh, jurusnya ini guys dia. Ih, gemoy banget ya scene Shark Jira ya. Eh, kalian sambil absen-absen aja. Absen-absen guys. Absen-absen, kenapa gak pumping bang? Gak sempet guys, pumping guys. Nanti mau ke acara Saweria guys, mau ketemu teman-teman kreator. Ada Wildan, ada Fikri. Oh jurusnya itu dia nih, lucu banget tangannya, gemoy banget. Mengeluarkan bau mulut yang tidak sedap dan sangat menyakitkan. Juga keren juga scene Shark Jira ya. Eh tapi ini bukan menu utama teman-teman ya, ini bukan menu utama guys ya. Ini kita lagi grinding pearlnya terakhir-terakhiran guys. Oke, jadi adik-adik yang baru nonton, ini bukan yang mau di-review teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, stay tune ya. Karena ini kita adalah mode grinding ya teman-teman. Gila, keren. Game ini satu gampang gimang. Bang, hari ini aku ulang tahun, ucapin bang. Oke, birthday ini cepet kok guys. Satu game kita udah bisa buka hiu parinya guys ya. Hiu kok ikan pari teman-teman ya. Hiu kok ikan pari guys. Kocak banget teman-teman ya. Sebentar. Absen-absen deh bang. Itu apa ini ya? Hungry Shark. Alright. Kita udah silver pangkatnya. Kita harus sampai pangkat Conqueror teman-teman. Biar mendapatkan ke maksimal teman-teman ya. Lama-lama. Sambil musik lah. Absen dulu. Absen, ada Sita, ada Faris, ada Dito, ada Angel. Syukur nih hiu OP ya, jadi gue mainnya sambil absen bisa ya. Ada Verga, ada Bocil Pumping, ada Bang, tambah simulator baru. Tadi udah kan bioskop simulator, tapi belum banyak update guys. Memang belum banyak update, ada Yanto, ada Haikal. Gila. Eh, ntar lagi Gold Rush lah. Kalian pasti antara belum lihat atau udah lupa Gold Rush-nya scene Shark Jira gimana, kita lihat sama-sama ya. Wow! This is the power of scene Shark Jira. Oh, lihat tuh. Lihat tuh orbnya jadi kuning, guys. Orbnya jadi kuning, cuy. Keren banget, cuy. Zaki ada Zaki, bang. Kalian kepiting raksasa itu beda, guys. Itu Hungry Shark yang lama. Hungry Shark Evolution namanya. Hungry Shark Evolution. Dia itu belum ada update baru. Jadi tunggu update baru, hiu baru, baru kita kalahkan kepiting lagi ya. Di sini bukan kepiting, di sini kraken ya. Tapi jarang nge-poundnya, guys. Susah, guys. Benar-benar kayak satu tahun sekali. Oke, nice.
Oke, dikit lagi gua gold, dikit lagi gua gold, guys. Dikit lagi gold ya. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Black Clover, Bang. Black Clover diusahakan 5 tahun lagi deh. Anjir, mengeluarkan orb merah, cuy. Oh, ini guys kekuatan Shin Shark Jira. Nah, jadi sedikit cerita, Shin Shark Jira ini adalah Shark Jira. Eh, bukan. Ya, Shark Jira yang dia di-kill oleh ini guys, oleh Mecha Jira ya. Dia di-kill oleh Mecha Jira, teman-teman ya. Oleh karena itu dia jadi mode zombie. Shin Shark Jira itu namanya aja Shin, artinya dosa, teman-teman ya. Jadi dia mau balas dendam, alur ceritanya dia mau balas dendam sama Mecha Jira yang ngebunuh dia, guys. Gitu guys, alur ceritanya, teman-teman. Ah. Makan siang pada pakai apa? Makan siang, guys. Makan siang pada pakai apa, cuy? Lihat tuh laser merahnya OP banget ya. Apa-apa nih YouTuber ngepot mata kau ngepot. Semuanya gua grinding, kocak. Pure grinding di offline, serajin itu gua, guys, main ini, guys, demi memuaskan hasrat bocil hiu, guys. Kalau nge-cheat itu diamondnya sama pearlnya tuh ribuan tuh, diamond gue cuma 7. Gimana nge-cheat? Lagi pula nggak begitu gue nggak suka nge-cheat-nge-cheat gitu, nggak seru. Kepuasan batinnya tuh nggak ada. Kurang satisfying. Ya. Oke. Jadi mending lo dijokin daripada nge-cheat. Bukannya gue dijokin ya, maksudnya bukannya gue dijokin, guys ya. Bukannya gue dijokin, maksudnya mendingan lo ngejoki nggak nge-cheat. Daripada di ini, cuy, daripada nge-cheat gitu. Lebih ada harga dirinya, bre. Gitu guys ya, suara game kegedean. Oke oke, kecilin dikit. Bang, suara gamenya kurang besar, oke gedein lagi. Gak apa-apa, biar kalian denger bacotan gua, guys. Aduh, nyangkut lagi nih. Let's go. Aduh, bocil Joko menyerang sekarang, cok. Nah, ini ya. Nih, liat tuh, kalian liat tuh. Liat nih, saat gua membalikkan badan, liat. Liat tuh, ada kayak bolongan di dada Shin Shark Jira kan. Itu adalah tembakan laser yang dikeluarkan oleh Mecha Jira dan dia mati. Ada alur ceritanya, ada sinematiknya juga ada, guys. Dulu tuh bolong tuh dadanya bolong itu. Sebenarnya Shin Shark Jira itu adalah zombie, teman-teman ya. Shark Jira ingin balas dendam, alur ceritanya gitu, guys ya. Itu lihat tuh ada bolongan, lihat aja trailernya, kocak. Nah, kalau yang ikan pari ini si Francis ini gua enggak tahu alur ceritanya gimana, guys. Kok dia tiba-tiba bergabung sebagai hiu yang terkuat padahal dia ikan pari bukan ikan hiu, guys ya. Oke, udah gold nih guys. Balik nih ya, teman-teman ya. Balik. Ya ini karena kena ini, guys, kena itu yang waktu-waktu itu jadi kebalik, cuy. Gitu, guys, ya. Nah, entar lagi Conqueror nih gua. Conqueror dapat diamondnya banyak, abis itu kita beli ikan pari ya, teman-teman ya. Aduh, polusi banyak nih abis itu. Wah, polusi, guys. Ih, keren banget ya. Campuran laser dari mulut yang bau dan juga laser 3 orb merah, guys. Oh my god, that's so epic. Bang, main bioskop simulator udah kocak tadi, kocak banget. Bang, main pumping nanti 10 tahun lagi, teman-teman ya. Pumping nanti ya, enggak deh, enggak usah 10 tahun lagi, 2024 deh, teman-teman ya. Kalau nomor 2 ya, kalau nomor 2 udah jadi nomor 2, nomor 1, nomor 3 udah berkompetisi, maksud gua gitu, guys ya. Oke, let's go, let's go, let's go. Lanjut. Aduh, bocil buzzer menyerang lagi, bre. Kan gua bilang nomor 2, nomor 1, nomor 3. Nomor 2, nomor 1, nomor 3 berkompetisi, guys. Apa sih Shin Shark Jira zombie campuran Ace, Bang? Betul kata Elia. Absen dulu di sini pencinta hiu, ada enggak pencinta hiu, guys? Yo, absen dulu pencinta hiu, yuk. Fans-fans hiu ada enggak, fans-fans hiu? Gua mau absen dulu deh. Bang, main Sniper 3D udah banyak update-nya. Emang iya, guys, Sniper 3D udah banyak update-nya. Aduh, Seven gua udah hilang lagi, guys, kayaknya, guys. Ada Rizky, ada Neng, ada Kevin, ada Rendra, ada Yata, ada Bro JR, ada Yuda, ada Eli, ada Irgi. Oke, nice. Udah bakar-bakar terus, guys. Lethal Company kapan main lagi? Lethal Company aku record, guys. Kalian nonton di channel teman-temanku ya, subscribe teman-temanku juga, jangan lupa, guys. Oke. Okay. Bang telat. Dan tak lagi, dah lagi kelar nih. Tak lagi kelar, guys. Tak lagi Conqueror nih, game Hungry Shark ya, Bang kata Ramat. Iya, Ramat. Enak nih, OP banget Shark Shin Shark Jira, guys. So OP. FC Mobile kapan? FC Mobile bapuk anjir, gacanya jelek-jelek karakternya, cuy, males. Ntar bocil-bocil pada bosen nontonnya. Langsung aja Ronaldo 200. Oke, let's go. Ini dia apa hubungannya sama Hiu Madura? Oke, gue jelasin. Nah, Hiu Madura itu kan Roblox. Ini kan Angry Shark. Nah, jadi alur ceritanya, teman-teman ya, Hiu Madura itu kayak generasi Hiu Madura di dunia bajak laut itu kayak generasi awal ya. Itu kayak kalau di tahun itu sebelum Masehi, teman-teman. Nah, jadi ini hiu yang ada di game ini itu peranakan-peranakan
cicit-cicitnya dari Hiu Madura dan klan Hiu Madura yang ada di Roblox, guys. Alur ceritanya gitu, guys, ya. Nah, kenapa yang lebih baru lebih gede ya? Karena mutasi, cuy. Nah, kita lihat ini dulu, guys, ya. Udah kelar nih, guys. Yo, dapat 200 pel. Karena bermutasi, makin lama hiu makin bermutasi, makin gede. Ini seru gak nih, guys? Ini layak dimainin gak nih, top hero nih? Seru gak nih, top hero nih? Ntar lihat iklan dulu, guys. Supaya diamond pearl-nya tambah banyak, teman-teman. Enggak, gak layak bang, kata tamnya. Itu ke tempat rajak piting, beda, guys. Layak rajak piting gak ada, guys. Layak bang, tapi kayak kurang terkenal gitu ya, teman-teman, ya. Gila, mainnya kayak ini ya, mainnya kayak yang gue mainin waktu itu ya. Kayak Vampire Survivor ya, kayak apa namanya, yang Io-Io itu, guys, Survivor Io. Bang, main game horror lagi, takut lah, siang-siang main horror. Oke, dapat berapa? Guys, sedikit lagi, guys, this is statement. 300 ball! Please, respuri. Guys, kurang 20 pearl. Teman-teman, serius, kurang 20 pearl, adik-adik. Guys, sebentar, guys. Gua main sekali lagi ya. Tapi enggak usah sampai late game, guys, ya. Guys, kita main sekali lagi, teman-teman, ya. Aduh, bocil emot merah, bentar, sabar lu, gua mana tahu, guys. Sekalian review yang lain deh biar bocil enggak bosan-bosan banget, guys. Top up enggak bisa, kocak itu enggak bisa di top up, harus di grinding, guys. Jangan deh bosan pakai itu. Ayo portal bosan. Nih OP juga nih. Ini OP juga, guys. Gua kemarin sebenarnya grindingnya pakai ini, bukan pakai Shin Shark Gear, teman-teman. Ah, gua grindingnya pakai ini, teman-teman. Enak banget nih. Dah, kita sampai bronze atau silver aja, teman-teman, ya. Aduh, bocil emerald merah, sabar dulu, kocak, gua udah berjuang juga. Sabar guys. Nih. Ini juga OP, guys, ya. Ini hiu namanya hiu Dark Magic hiu, ya. Kita butuh 20 pearl, teman-teman. 20 pearl ya, teman-teman, ya. Oke, let's go, 20 pearl, bang. Spike udah update, ya, ada hiu di belakang. Guys, tar lagi, guys. Kalian siap enggak? Tapi gue yakin kalian gak siap, guys. Guys, bayangin, guys. Selama ini yang kita mainkan ikan hiu, coy. Selama ini hiu yang terkuat dan menggantikan yang terkuat. Rantai makanan itu selalu digantikan oleh hiu. Kalau nggak hiu mutan, ya hiu Shark Jira atau hiu robot. Pokoknya selalu bertemakan dengan hiu. Nah, habis ini, guys, sudah bukan hiu lagi rantai makanan tertinggi, melainkan pari. Melainkan ikan pari, guys. Coba, yuk, can you imagine, bro? Habis ini udah bukan hiu lagi, ikan pari yang terkuat, guys. Coba bayangin, harga diri hiu-hiu di mana, cuy? Disalib sama seekor ikan pari, guys. Nah, jadi kalian coba bayangin deh. Betapa kuatnya ikan pari itu dan gimana skill dan kekuatannya. Karena dia berhasil menggantikan hiu-hiu lainnya, guys. Bahkan Shin Shark Jira, The Dark Magic, Hiu Gaia, Hiu Quantum, Hiu Portal. Kayaknya udah cukup deh ya? Udah cukup belum sini, guys? Udah bronze. Sampai silver ya, jaga-jaga ya, gue butuh 20 pearl, guys. Ikan pari, iya, hiu, ikan... Ikan hiu yang pari itu dia termasuk spesies hiu, mutan, atau pure ikan pari? Coba voting deh, voting ya. Voting, guys, ya, voting ya, teman-teman, ya. Voting, guys. Aduh, gue bisa mati nih kalau gue voting, guys. Dia itu ikan pari, mutan pari, atau pure ikan pari? Pure ikan pari. Voting dimulai sekarang. Gue pengen tahu pendapat kalian, guys. Ini semua hiu ada lore-nya, soalnya lore. Lore tuh cerita, guys. Oh, menurut kalian tuh dia hiu mutan pari. Jadi dia spesies hiu juga, tidak. Bukan pure ikan pari, teman-teman. Oh, ikan hiu, ikan pari, yang ikan parinya dasar laut. Oke. Namanya Francis ya, bukan Franco ya. Francis. Juragan empal kapan, Pak? Aduh, bocor lagi game banyak banget, sumpah, pusing gua. Sabar satu-satu, adik-adik, ya. Adik-adik sabar dulu, ini aku gak cuma live streaming doang, ini kerjaannya. Sabar adik-adik, terkedik-kedik penyepong big black dick, ya. Sabar. Oke, let's go. Oke, sampai silver aja kita bundir, ya. Sampai silver kita bundir, teman-teman, ya. Alright, we're going to bundir, teman-teman. Perkawinan silang, bang, abis itu kita akan buka ikan hiu, bukan ikan pari, ya. Kalau menurut kan hiu mutan itu, dia ikan pari itu hiu mutan pari, berarti dia ikan pari, ya. Berarti dia ikan hiu, apa sih? Pusing banget gue ngomongnya. Dah, bundir. Yo, dah, that's enough, bro. Oke, kita sengaja mati aja. Jangan bilang cupu ya, ini sengaja mati, guys, ya. Biar nggak kelamaan, guys. Tidak, Dark Magic Shark, no! No! No!
Guys, apakah mata kalian siap, guys? Apakah mata kalian siap menyaksikan rantai makanan tertinggi di biota alam lautan? Dia terbuat dari energi spirit yang pure dan murni. Francis adalah salah satu guardian pelindung dari lautan. Oh my god, gila alu guys. Guys. Guys, lihat trailernya dulu enggak sih teman-teman? Lihat trailernya dulu enggak sih? Pasti ada trailernya teman-teman ya. Pasti ada trailernya, guys. Setuju enggak? Pasti ada trailernya, cuy. Nonton trailer dulu ya, setuju ya? Sabar dulu, guys. Kita mau lihat dulu trailernya teman-teman ya. Gokil lo ikan pari lo ya. Ikan pari lo sekarang hiunya rantai. Tapi jangan sampai spoiler ya, jangan sampai spoiler teman-teman. Jangan sampai kena spoiler teman-teman ya. Francis the ikan pari. Ikan teri, ikan mujair. Ikan pari, baunya menyengat. Selamat siang, para sahabat. Jalani hari dengan semangat. Oh, cakep gak? Cakep gak? Cakep gak kali ini? Cakep gak? Gak cringe, gak awkward? Cakep ya. Alhamdulillah, udah gak maksa kan? Keren ya. Apa namanya, ritmenya pas ya? Oh, gokil. Let's go ya. Ya guys, ayo guys, kita lihat trailer dulu teman-teman ya. Lihat, apa sih bocil maksa, udah keren banget itu, rimanya ada, kocak. Ya, lihat trailer dulu teman-teman ya. Jangan sampai kena spoiler, tapi cuy, jangan sampai kena spoiler guys, please banget guys ya. Please jangan sampai kena spoiler guys ya. Yuk kita lihat sama-sama ya. Tatar, gua sembunyiin dulu teman-teman ya. New Shark, Francis, Hungry Shark. Let's go. Oh my god, ada trailernya bro. Bro, gua belum lihat bro. Gua belum lihat merah-merahnya teman-teman ya. Guys, ini enggak spoiler teman-teman. Gua belum lihat agak ada merah-merah di bawah YouTube teman-teman ya. Oke. Ini kayaknya yang resmi nih guys. Kayaknya resmi nih coy. Nih, New Francis mah. Oke, kita lihat trailer ya. Kita lihat ya. Semoga enggak spoiler teman-teman ya. Please jangan sampai kena spoiler guys. Yuk, lihat yuk. Bukan ini trailer yang film anjing, trailer yang jangan yang gameplay, emang filmnya kocak. Ah, ini nih, alur cerita. Alur cerita, aduh please dong, alur cerita. Nih, yang cerita gue ceritain, nih. Mecha Jira. Oh, dia dari bawah udah ada ya. Ah, ini nih Sark Jira mati, bolong. Ah, ada hubungannya sama Sark Jira sama Mecha Jira. Oh, trailernya gini doang guys, trailernya yang komik ini doang, berarti sisanya spoiler teman-teman ya. Oh, sisanya spoiler guys, tar lu, gak ada trailer yang film ya. Ah, ini video gue sendiri. Oh, trailernya cuma yang komik guys. Ah, ini nih ada filmnya, yes, ada film nih. Sabar, ada film nih guys. Ah, ini kan Gaia kemarin. Ah, kelahiran Manta. Anjir, semua hiu bersatu. Hiu Dark Magic. Oh, ini semua campuran ya, kompilasi ya. Lah, mana hiu mantanya? Hiu behemoth. Ya ini mah dicampur doang anjim. Ah, kocak, itu mah dicampur doang, itu komplikasi guys. Itu komplikasi, men. Ya udah guys, berarti emang nggak ada trailernya bro ya, karena dia penjaga dari semua ini guys, semua universe teman-teman ya. Ya udah nggak apa-apa teman-teman, itu cuma komplikasi guys. Langsung aja kita beli. Hiu sang penjaga Guardian of the Ocean, Francis. Are you ready? Mukanya gemoy. Ih, mukanya ngeselin. Saat dibuka mulutnya ada kayak kerangka tulang ya. Aduh, maaf guys. Terus semoga bukan varian COVID baru ya teman-teman ya. Let's go ya. Tuh, kita review dikit guys. Tuh badannya tuh. Dia emang keren sih guys. Ini motifnya keren teman-teman ya. Langsung ya. Kita review, let's go.
Yes! Oke, kita akan melihat jurusnya, teman-teman. Wah, ini kita ada tutor, tutor jurus. Enemy can also be defeated using mind dash. Wah, ini epic sih. Ini pasti epic banget sih, guys. Ini pasti epic banget sih, guys. Oke, gua akan use. Lalu gua akan upgrade dikit ya biar enggak burik-burik banget. Speednya lah, all in speed lah. Oke, siap ya, guys. Siap ya. Siap enggak siap? Kalian pasti enggak siap. Ini bakal epic banget, percaya sama gua, guys. Ini bakal super epic, man. Jurus-jurusnya, cuy. Lu orang pertama yang dapetin itu, Bang. Oke. Udah kerajaan tuh udah maksimum speednya max. Oke, all in semesta, nice. Kita kasih pet ya. Boleh lah kita kasih pet ya. Ini dokter. Dokter Hugh. Hugh dokter, lalu ini Logan Paul. Dan juga ini nih zombie ya. Nah, zombie dah, sip. Lalu alat-alatnya murni dulu atau pakai alat-alat? Hah, kita jangan pakai jetpack. Kita jangan pakai jetpack. Dia bisa terbang natural alami atau tidak ya? Oke, murni dulu ya. Paling kalau ini boleh nih, ini boleh lah, itu boleh. Ah, jangan pakai jetpack. Laser boleh. Nah, ini boleh dah, sip. Jetpack jangan, kita akan review dia. Dia itu bisa terbang beneran murni tanpa jetpack atau tidak, guys? This is it, guys. Kekuatan hiu pari rantai makanan terkuat, Francis. Murni itu murni, kocak, kan jetpack gak pake. Hah? Jurusnya ada berkata kelima maksudnya? Oh my god, animasinya lihat. Animasinya di sayapnya, guys. Di sayapnya itu ada kayak LED ya, cahaya yang tertinggal. Jadi kalau gue muter-muter, hah? Ada dua yang bisa diklik. Maksudnya? Oke, speednya cepat. Oke, apakah dia bisa terbang atau tidak? Dia bisa terbang atau tidak, guys, ya? 1, 2, 3. No, dia tidak bisa terbang secara murni, guys. Hah, kok turun lagi dari... Maksudnya turun gimana ya? Oke, gue coba tekan segitiga jurus ya. 4, 5, 6, 7, 8, 7. Kalau kita tekan dia muter-muter, lihat tuh. Lalu dia mengeluarkan suara mo. Ah, ya udah nih bocil murni, taruh pada request murni, guys. Iya nih murni ya, nih gue lepas semua equipnya, guys. Sabar, ulang. Nah, ini gue lepas tuh bocil murni tuh, berarti dia enggak bisa terbang, guys. Oke, sabar dulu, belum ultinya. Adik-adik sabar dulu, adik-adik terkedik-kedik. Sabar dulu, guys. Jurusnya buruk, kagak kocak lu yang buruk. Nah, coba kita lihat. Nah, ininya juga terisi nih, lihat mouse gue, lihat di sini nih. Nah, tuh lu jadi cepet. Anjir, sayap doang, gue gak bisa terbang. Tuh lihat tuh, dia muter-muter. Ah, kalau udah nol gak bisa muter-muter lagi. Nah, tapi kalau ini jadi satu, apa yang terjadi kalau gue klik? Mengeluarkan aura ungu. Sebentar. Pasti gak gitu doang, guys. Pencet lagi, kocak. Kalau dipencet lagi hilang, kocak aura ungunya. Hah, dua aura ungu. 3 aura ungu. Aura ungunya makin gede loh. Aura ungunya gede banget. Tujuh aura ungu. Oh my god, apa yang terjadi, guys, ini, guys? Guys, makin gede, guys. Delapan aura ungu. Buset, aura ungunya, coy. 9 aura ungu. Bisa 9 aura ungu, kah? Kalau udah 9, diklik baru. Gila, gua ngebling-ngebling, cuy. Gila, gua ngebling-ngebling, men. Cepet banget gerakannya. Ayo, Guardian of the Ocean. Udah, klik sekarang aja. Sekarang aja, ya. Oke, 8. Aura ungu. Keluarkan jurusmu, pari kekuatan.
Entar, kita lihat trailernya dulu ya. Kita lihat trailernya dulu guys. Siapa tahu mungkin salah cuy, salah pemakaian gua guys. Sabar ya, sabar. Kita lihat trailer dulu teman-teman ya. Sabar, kita lihat dulu guys. Kenapa, Ma? Kita make sure di trailer teman-teman ya. Pakai confidence pants aja kayak kita make sure di trailer guys ya. Oh, semuanya langsung kemakan yang di dalam aura ungu. Untuk di antara kita. Baru. Sama ngeheal juga, ngeheal juga. Sabar guys. Oke, kecepatan. Nah, kita minta spoiler dikit ya. Oke, muter-muter di langit. Ability-nya apa coba? Oh, bisa freeze. Ha, aura ungu. Aura ungu makin gede. Ray Revenge. Oh, menyelamatkan anak-anak Ray. Oh, emang jurusnya aura ungu itu doang, guys. Jurusnya emang aura ungu itu doang, cuy. Coba ulang sekali lagi aura ungu ya, sekali lagi aura ungu, guys. Dia emang speednya cepat, tapi animasi skillnya ya emang simple ya. Kayaknya dia merendah deh, karena dia kan ulah tuh, ulah tujuh, langsung tujuh tuh. Langsung lah, langsung pakai lah. Bulat aura ungunya mau gede. Coba ya, gua aura ungu di sini ya. Satu, dua. I see, I get it, I understand, ya. Yeah. Jadi aura ungunya makin gede, semakin gede, semakin gede guys. Itu aura cakupannya gede, yang di dalam cakupan aura ungu itu akan mati semua guys. Ya paham ya, paham ya, paham ya, paham ya. Bang, dia buat lingkaran ungu, terus kalau dipencet lagi ada listriknya bang. Keren sih animasinya, simple, keren dan efektif teman-teman ya. Keren, simpel, dan efektif guys. Nih, aura ungunya makin gede nih. Coba deh, gue terbang ke atas ya. Kan udah gue bilang, itu domingnya bang. Iya, kata geng, benar. Paham ya, udah mulai paham ya. Asal pencet aja menang. Keren. Ya, jurusnya kayak law, teman-teman ya. Oke, kita pasang lagu biar lebih epic guys. Inilah sang hiu legendaris. Hiu turunan ikan pari. Hiu yang katanya adalah pelindung dari hiu-hiu lainnya, sang penjaga lautan. Konon katanya kakek nenek moyang gua guys, dia belum pernah melihat hiu ini guys, hiu ikan pari teman-teman ya. Tapi akhirnya sekarang kita pecahkan misteri dari hiu ikan pari, sang penjaga lautan, di mana dia bisa membuat kecepatan cahaya dengan berjalan dengan pari sayapnya, dan juga bisa mengeluarkan efek aura yang sangat kuat. Efek aura ungu kegelapan. Dikasih lagu masih kurang epic ya guys, nggak membantu lagunya ya. Oke. Rupanya inilah kekuatan hiu ikan pari, hiu terkuat atau rantai makanan tertinggi untuk saat ini di Hungry Shark. Anjir, gue terbang sih. Jadi thank you buat teman-teman yang udah menunggu 2 episode untuk melihat kekuatan hiu pari. Kita udahan dulu guys ya. Nah ini kekuatan 6 pal nih. Kekuatan 6 tuh ya, 6 aura ungu guys. Ya kita sebut nama guys, yang ketik aku suka ikan pari pakai emot, thank you. Ada Ali, ada bocil kecewa menyerang buruan guys. Bocil kecewa menyerang, ada Flying, ada Imam, ada Girul, ada Jumi, Yogi, Dafa, Ilhan, Cindy, Ricky, Ahmad, Taufik, Alvin, Cia, Rafael, Wilga, Dorfan, Firman, Abang, Wilki, Vira, Pas.